Senang ke susah? Senang lah juga. Perspektif ni senang ke susah? Senang. Kalau kita tahu, senang. Kalau tak tahu, susah. Kena buat latihan. Dia kepala. Tahu dah. Dia memang kopi tu. Setiap tahun budak LK kan. Kalau tingkat tempat tu memang apa yang nak cakap ayat dia? Menangis. Memang tingkat empat tu susah nak ngajarnya. Memang cakap pun tak faham. Tapi secara automatiknya bila tingkat 5 ni, aja sikit je. Kau betul? Saya buat demo berapa video je? 3 je kan. Tapi bagi sikit je terus boleh jawab. Itulah dianya beza. Kemahiran asas tu kamu dah ada. Itu sebab tingkatan 4 kena garang. Tingkatan 5 lagi garang. Tengok yang duduk depan ni. Nah, lambat-lambat lagi kan. Tapi form 4 tak ada yang duduk bawah. Memanglah. Sebab form 4 tu tak tahu. Tak reti. Ni dah reti. Belagak pula tu. Datang lambat. Apa alasannya? 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada. Makanan dah makan. Ada dengar bunyi apa-apa tak? Tak ada kan? Kejam ke saya? Tak ada. Biasalah. Saya bukan guna rotan pun. Tak apa, saya kena tangkap, tak ada cikgu kamu. Diam. Macam tak ramai je budak kelas ni. Hampir sikit bagi ramai. Akhirnya cikgu. Akhirnya. Cikgu kesin kecil bagi dia. Kecil tak nampak tu. Pada first time. Akhirnya kecil nampak juga. Dia tak nampak cik. Ada tanya lagi seorang kat sini. Dah tak jadi sekarang. Ih, nampak babi. Babi ada. Sakit aku. Nampak macam sengit. Kelihatan kamu. Gempa bumi, cikgu. Itu nama sengit, cikgu. Haa, nampak kepala siapa kat bawah tu. Babi. Okey, kita sambung. Itu set induksi nama dia. Bagi kamu minat ke ambil LK ni? Tak minat. Okey, kita tengok yang ni. Ini adalah latihan yang dibuat oleh A. Semangat. Dia masuk bosa. Semangat. Dia kan malas juga buat pasal itu. Ya. Semangat dia pasal itu. Dia pasal itu. Itu namanya diam. Diam. Janganlah bising-bising. Masuk dalam ni suara koma. Satu dunia tahu ni tu. Bocor rahsia ni. Cikgu ni cakap Cikgu kenapa senyum? Cikgu buat senyum. Cikgu segar. Cikgu senyum. Kamu ni cikgu masa marah, cikgu senyum marah. Kamu nak apa mana? Besok saya pakai topeng apa tu? Harimau. Ada topeng harimau. Dragon. Topeng scary movie. Hantu cikgu. Topeng Iron Man tu. Kan ada juga. Iron Man sedang mengajar. Okey, kita sambung. Berapa banyak kali sambung lah. Kat mana yang tak tahunya? Ni dah betul lah ni. Sudah saya serong. Serong, serong. Serong yang ini. Okey, ini dia punya tekniknya. Dan diam, jangan bokok orang lain. Jangan bokok orang lain. Satu dunia tengok tapi orang putih tak tahu bahasa Melayu. Faham? Okey. Sekarang kita nak saya cakap satu titik kita bina jalan kan. Kan? Yang kamu tak tahu di mana kedudukan ini. Ya. Jadi di situ kita kena bina jalan. Buat jalan juga. Menuju jalan, menuju jalan A. Menuju jalan menuju jalan kebenaran. Okey, nampak? Tu jalan dia kan? Kalau yang satu titik, kamu tarik straight je kan? Okey, tarik sini, nampak? Ni tak ada dalam buku.
Ni? Garis ni? Tarik sampai ke mana? Ke bawah tu. Ke bawah mana? Bawah meja? Ke bawah. Ke garis. Picture. Picture plane. Okay, nampak? Ada bersilang ni kan? Ya. Okay. Okay. Yang itu nampak bersilang kat picture plane tu. Kamu tarik lagi sampai bawah. Okay. Jalan dah dibina, jalan kat atas ni. Sekarang kita bina jalan di menuju ke titik lenyap. Tinggi dia mana? Tinggi yang bawah. Yang bawah ni kan? Ha. Tinggi dia sama dengan ini kan? Okay, tarik tinggi dia dulu. Sampai sini, silang sini, tarik ke titik lenyap. Titik lenyap. Ha, ini dah ada jalan dia lah. Inilah jalan yang kita cari tu. Jumpa tak? Nampak tak? Nampak. Sekarang kita nak tahu kat mana dia. Kan? Ha, kat mana dia? Tarik ke mana kami titik stesen ni? Dua-dua talik. Talik. Lai Ziyang tak ada. Lagi seorang siapa? Jilong. Jilong pun tak ada. Macam mana pula ada talik pula? Okay. Eh. Cikgu, bukan macam tu cepat straight 90 ke atas? Sekejap, sekejap. Kalau kamu tarik, okay. Kalau kamu tarik ke sini pun boleh juga. Ya. Ke sini pun. Dia ada dua. Sama ada kamu tarik ke sini, tarik ke bawah. Unjurkan jalan dia. Ataupun. Ataupun pergi ke sini. Tak, ni lah ni. Pak, pergi ke sini. Buat jalan dia sampai ke picture plane juga sama. Lepas itu straightkan ke bawah. Lepas itu ni nampak? Dia punya tinggi dia tu. Tarik. Bersilang sini. Tarik ke titik lenyap yang belah sini. Wah, biasalah. Ha, nampak? So sebenarnya kamu punya ni tak cukup panjang. Salah ni. Patutnya kat sini. Ha, ni cikgu. Saya tahu masalah ni tu dari sebelah. Hmm. Patutnya dia punya ni kat mana? Situ. Kat mana? Belakang ni salah ukurannya. Tarik ke sini. Hmm. Kat sini sepatutnya. Macam mana boleh pendek hak itu je? Boleh, saya punya ni pasal tak juga. Boleh, janji kamu dapat. Semua 90? Tak tarik ke stesen. Ha, dah ada stesen. Itulah jadi panjang. Apa yang panjang? Ha. Janji kamu tahu salah kamu di mana. Nampak saya buat macam mana? Dah dapat tu buat satu-satu. Ha. Ni dah dapat depan dia. Jangan gelojoh. Koma ni banyak buatnya gelojoh. Yang ke belakang tu? Tariklah. Tarik ke terus ke titik lenyap. Ni ajar budak form 4 kena guna dua pensel. Nanti dia memang tak faham-faham. Dah sampai form 5 pun tak faham juga. Okay. Ha, dapatlah ni. Nampak? Nampak tak persilangan dia? Nampak tak persilangan yang saya buat tarik sini, tarik sini tu? Tarik sini, tarik sinun. Kan? Jumpa. Mesti jumpa punya. Kalau dicari, mesti jumpa. Macam mana boleh tak jumpa? Kalau tak? Cari. Ha, tu nampak ni. Cikgu, tinggi dia cikgu. Tinggi atas. Macam mana nak buat? Senang. Macam tadi juga. Tarik je. Kalau semua buat macam tu boleh. Janji kamu dapat. Ha ni kan. Kamu nak dapatkan buat jalan dia. Saya ajar je buat jalan ni. Macam JKR. Ajar buat jalan sampai sini. Yang itu turun. Turun. Bawah. Tinggi dia. Kamu nak ambil tinggi ni kan. Oh tak nampak. Kamu nak ambil tinggi dia dari sini nampak. Tu kan. Kat mana? Mana? Ambil tinggi ni lah. Ke jalan sini. Sini. Tarik. Di mana? Ni
Ni, sini. Ha ni dah betul lah ni. Betul lah tu. Dah. Yang ini kat mana? Ha ni kita tak tahu kat mana. Sini, sini. Ha tu dah ada dah. Dah, saya dah jumpa dah. Kamu jumpa tak? Jumpa tak? Ni. Oh tengok tak tepat. Dia tarik tu. Ni untuk yang ini. Ni untuk yang ini. Kan? Yang ini, yang ini tu apa? Tu sebab dia kena tengok kamu buat, kena tengok. Tak nampak. Okey, sekarang kamu nampak garis yang celah ini. Ni ha ni ni. Ni nampak ni? It. Nampak ni? Ni, kau nampak muka ni kan? Soalan kamu muka ni. Sekarang ni kat mana? Kat celah ni. Ha, tinggi. Jalan dia dah jumpa tak? Jalan dia ni tadi yang kamu dah buat ni tadi ni ha. Tu jalan dia. Ha, sekarang kita tentukan je lah ni. Ha. Situlah dia punya banyaknya lain. Ya. Lagi satu. Kat mana? Ha, tarik lagi kalau tak tahu. Ke titik tak sampai. Tak tahu tarik ni. Station. Ha, tu dah jumpa. Boleh. Tinggi dia macam tu juga. Tarik. Sama jalan dengan yang ini. Sama jalan dengan ini. Senyap je, faham ke tak? Dia dah banyak-banyak ni, maklum je lah. Cari. Ni namanya perspektif ni banyak garis. Dah tingkatan berapa? Cikgu ni berapa markah? 20. Bapak. Bapak siapa? Bapak siapa kau panggil? Tak ada apa. Tu saya cakap, banyaknya garis, memang banyak. Banyak sebab kamu tak tahu apa yang kamu buat. Tu sebab saya cakap buat dapat jawapan garis. Ha. Jangan banyak gari-gari-gari-gari. Kamu garis mana yang kamu nak cari? Kalau semua kamu garis, lepas tu tanya saya, cikgu, mana cikgu garisnya? Ah, saya pun tak tahu. Kamu yang buat. Berapa banyak garis? Kamu yang buat, tanya saya. Kita faham diri-diri. Faham diri-diri? Faham. Ha. Apa yang kamu fikir, tak sama dengan apa yang saya nak kena buat untuk kamu fikir tu. Semak kamu fikir kat kepala kamu. Ha. Fikir aras tinggi mana? Okay, ada lagi soalan? Cikgu nak tanya. Ya. Semua bucu-bucu ni pergi ke titik stesen ni. Ya ni atas ni. Ha. Ah, tu bawah tu kan. Ni. Belakang. Amai sini tunjuk yang mana satu belakang mana belakang saya. Malas nak bangun. Nanti cepat gemuk. Ha, je baik bangun. Patut kerusi tu jadi panas. Malas nak bangun. Ni. Oh, tangan sapu. Titik stesen ni. Mana? Ah, mesti sama macam satu point. Di semua stesen. Ah, stesen. Okay, lagi? Ada, boleh? Boleh buat? Tadi banyak tak siap? Ya, one point banyak tanyanya. Ini tak ada pula banyak tanyanya. Ke lagi senang ni? Lagi senang tu. Lagi senang ni lagi senang. Okay, lepas ni bolehlah cepat habiskan. Kita boleh buat kerja khusus. Kalau dah siap, kalau semua. Ah, siap. Kerja khusus dia pakai